Sementara itu pemirsa pertandingan antara PSM Makassar melawan Asifa di Laga Nusantara Open Piala Prabowo Subianto 2022 pada selasa 19 Juli kemarin dimenangkan PSM Makassar. Dua gol PSM Makassar yang dihasilkan Muhammad Fahri al Kadri dan Muhammad Fibril Nadif hanya mampu dibalas sebuah gol Asifa yang dicetak oleh Muhammad Sadewa peluang kali ini umpan tarik yang gagal dimaksimalkan oleh Di babak pertama PSM Makassar sempat dikejutkan dengan pola permainan menyerang yang diterapkan oleh Asifa. Muhammad Sadewa langsung mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 12 menit. Pemain Asifa bernomor punggung 10 ini beberapa kali mampu menusuk dan memberikan ancaman bagi barisan pertahanan PSM Makassar. Sayangnya, beberapa peluang yang didapat pun belum mampu mengubah keadaan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, PSM Makassar berhasil mengejar ketertinggalan. Bermain lebih disiplin dan tenang, tim yang dijuluki ayam jantan dari timur ini mampu mencetak gol balasan melalui Muhammad Fakri Al-Qadri di menit ke-43. Semangat anak asuhan Indra Yulianto kian terlecut, intensitas serangan pun ditingkatkan. Pada menit ke-55, Muhammad Fibril Nadif membalikkan keadaan setelah berhasil memanfaatkan situasi set-piece. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Yusran Al Makassar mampu dikonversi menjadi sebuah gol. Kesempatan emas juga sempat menghampiri Asifa ketika di menit ke-72, barisan pertahanan PSM Makassar sempat membuat pelanggaran, dan wasit Fadli Setiaji memberikan hadiah penalti bagi Asifa. Sayang, Muhammad Sadewa yang bertindak sebagai eksekutor penalti gagal menggoyak gawang Muhammad Ronald Aksan hingga wasit meniupkan peluit panjang skor tetap 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Tim liputan berita Garuda TV melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.